Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triton All New HDX tahun 2018. Oke, sekarang kita membahas Triton. Saya nggak mau bahas yang aneh-aneh. Jadi ini ya, saya mau membahas posisi nomor rangka Triton itu ada di belakang kanan. Belakang kanan sini. Tapi nomor rangka Triton ini sering banget hilang. Maksudnya bukan hilang dicuri orang ya, tapi dimakan korosif seperti ini. Ini awal mulanya seperti ini ya. Mobil ini baru pulang dari tambang. Ini kondisinya kotor gini. Kotor parah. Rangkanya nempel-nempel pasir seperti ini. Kemudian ini di sini ya belum, kalau misalnya di tambang lumpurnya luar biasa di daerah sebelah sini. Sebelah-sebelah sini. Ini saya lihat. Ini sudah ketutup lumpur keras ini. Jadi kalau nyucinya kalau misalnya enggak di apa namanya? Enggak dikorek-korek, pasti dia akan nggak bisa. Ini contohnya aja nih. Nah, ini sudah saya korek. Ini nomor rangkanya asli hilang ini ya, bukan rekayasa ini, lihat. Bersih seperti itu. Ini sudah menjadi kayak bongkahan-bongkahan lumpur di nomor rangka ini. Oke. Ini nomor rangkanya. Jadi teman-teman yang pemilik Triton, mungkin saran saya sebelum disewakan ya, atau dalam keadaan nomor rangkanya misalnya bagus, kasih aja grease, kemudian ditempel dengan karet ban dan diikat, diklem itu. Kalau misalnya suatu saat butuh gesek ya tinggal dilepas terus pasang lagi. Karena kondisi seperti ini biasanya akan menurunkan harga jual. Memang sih untuk sekarang ini untuk ganti nomor rangka ini bisa ya. Memang mungkin teman-teman para pembeli atau jual beli, orang yang beli itu takut, jangan-jangan mobilnya ini mobil bodong. Tapi memang itulah kelemahan di Triton itu ada di nomor rangkanya sini. Salah satu kelemahannya ya di Triton, di nomor rangka. Nomor rangkanya gampang berkarat. Karena saking seringnya kerendam dengan lumpur, kotoran, air, dan biasanya kalau ditambang itu asamnya tinggi. Tapi saya belum pernah ngukur ya seberapa tingkat keasamannya. Tapi yang pasti tinggi sehingga menyebabkan korosif seperti itu. Itu hilang ini, asli hilang. Jadi teman-teman yang punya mobil Triton, hati-hati seperti itu dalam mengoperasionalkan kendaraannya, atau menyewakankah, atau mungkin pakai kendaraan di tambang. Pastikan kalau misalnya memang nggak mau nutup, pastikan di daerah rangka sini dalam keadaan bersih, sasisnya ini bersih. Oke, semoga bermanfaat informasi tentang nomor rangka Triton kali ini, dan semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.